Okay, screen sharing. Okay, I need to know if the screen sharing is on and everything is good. Okay. I need some feedback, please. Oke, okay. so audio check, screen share, check semuanya. Oke, okay. kalau oke okay, tolong di update aja di chat, jadi saya bisa tahu uh, kalau misalnya ini. Oke okay, semuanya. Audionya semua oke? Okay. Oke. Okay. Thank you for joining in uh, hari ini tanggal 5 November I think tanggal 5. Yes, hari Kamis dan ini webinar untuk take Meal. dan hari ini akan kita bahas COVID dan dampaknya itu ke ekonomi sekarang dan di masa depan karena ada beberapa hal yang Um, harus kita perhatikan dan itu sebenarnya lumayan mengejutkan hasil datanya itu um, mungkin tidak seperti yang masyarakat ekspektasikan. Oke, jadi kita mulai aja sesinya. Malam ini bersama saya, Fitra Joto untuk Meal. Dan uh, semoga screen sharing-nya oke okay ya. Jadi kalau misalnya nggak oke, okay, tolong di um, kasih tahu di info ke saya lewat chat. Jadi saya bisa tahu. Uh, ini oke okay apa enggak? Oke, okay. kita mulai aja. Uh, just a general disclaimer, kalau Tickmill doesn't give financial advice, jadi advice ini di sini bukan uh, personal advice, uh, tidak take into consideration your own situation. Jadi kita nggak ambil personal uh, situation dalam trading segala macam, uh, yang kita berikan sekarang adalah general information, general advice aja. Dan uh, karena, karena ini berhubungan dengan CFD dan Forex, jadi kita ada risk warning kalau misalnya ini adalah produk yang berisiko tinggi, jadi kalian harus berhati-hati, apalagi sekarang yang volatility-nya lagi tinggi um, sesuai dengan ekspektasi kita di pemilu Amerika yang lagi berjalan dan masih lumayan 50-50 ya, masih mepet. Oke, okay. jadi sekilas tentang saya, saya sudah nama saya Victor Joto dan saya sudah menjadi trader sejak tahun 2004, uh, trader mentor sejak tahun 2007. Berarti tugas saya adalah menjadi trader dan ngajarin orang. Uh, itu uh, waktu saya sama FX Instructor di New York. Kemudian saya juga memegang jabatan sebagai Chief Technical Strategist untuk beberapa broker ya yeah, Forex City Global Forex Trading atau Gain Capital Invest Securities ya yeah. dan saya sejak tahun 2014 itu udah go independent uh, saya memberikan independent outlook market review dan um, juga sebagai komentator di TV dan radio oke okay? saya juga member ETA Australian Technical Analysis Association nama Australian Professional Technical Analyst uh, dan expertise saya adalah di technical analysis untuk uh, metode Ichimoku Kinko Hyo dan Fibonacci Oke, okay. jadi ini sekilas tentang apa yang telah saya lakukan sebagai uh, speaker bersama juga dengan dari Gapi dari Gapi Traders yang sering di CNBC. Um, kalau kalian trading mungkin pernah pakai indikatornya Gapi Moving Moving Gap Multiple Moving Average. Jadi saya di situ sebagai speaker untuk anniversary 25 tahun Australian Technical Analyst Association uh, juga di Invest Fair dan di radio uh, juga menulis artikel untuk dalam bahasa Jepang untuk uh, Invest. Uh, Channel News Asia, uh, IDX Indonesia, BBC UK, Oke okay, CNBC Indonesia, dan juga Invest Fair dan Invest Carnival di Singapura. Oke, okay. oke. Okay. So kalau kita lihatin COVID, <tuh> reaksi pertama COVID itu gimana? Kita ada yang kita bilang initial market shock itu adalah uh, Maret sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin virusnya sendiri itu sebenarnya dari Desember uh, itu sebenarnya udah mulai pada tahu ada, cuman masih belum jelas. Tapi penyebarannya itu peaknya itu adalah di bulan Februari akhir pertengahan bulan Februari masuk ke bulan Maret dan di situ um, apa yang kita sebut sebagai first wave, oke? Okay? Dan dari prediksi kita dari modeling cycle kita kita peak-nya itu adalah setiap tiga bulan itu um, ada peningkatan infection rate dan itu sudah terjadi yang kalau kita ngomongin sekarang kita sebenarnya ada di fase kedua atau second wave, oke okay? dan itu dan mulai di Eropa, uh, Amerika juga udah mulai meningkat, Indonesia juga udah mulai meningkat, semuanya globally uh, juga udah meningkat, oke? Okay? Uh, Maret adalah dimulainya tahap pandemik secara global, jadi kalau kita ngomongin bukan hanya satu negara doang yang kesusahan tapi pretty much the whole world. Jadi satu dunia itu kewalahan untuk ngehandle COVID-19. Um, salah satu yang bikin susah adalah Pembatasan sosialnya itu, atau social distancingnya itu, atau uh, kalau mau dibilang, border lockdown. Jadi, kalau kita di Indonesia aja, kita udah susah keluar negeri, dan kalau misalnya pun kita keluar negeri, kita ada masa periode karantina 14 hari, segala macam. Tapi itu sebenarnya kurang efektif, dan itu udah dilihat satu dunia itu memang kurang efektif. Tapi ada beberapa hal yang aneh di pergerakan ekonomi ini, dan ini yang mau saya bahas malam ini. Tapi sekilas saya tentang dimulainya market shocknya itu, sebenarnya kapan itu adalah Maret 2020. Oke. Okay. Jadi pemerintahan itu semua negara kesulitannya adalah pembatasan penyebaran. Itu satu. Kedua adalah bantuan sosial. Ketiga adalah pengertian dan penyebaran informasi tentang virus yang relatif baru ini. Kita nggak tahu cara infeksinya gimana. Kalau saya ingat waktu bulan Februari, um, saya masih di Jepang. Pas waktu ini terjadi, itu saya lagi di Jepang. Um, pesawat saya landing, next flight-nya itu saya di, uh, pesawatnya di karantina. Untung saya nggak di karantina. Um, tapi waktu itu asumsinya adalah virus ini adalah kontak. Base bukan airborne dan kalau kita lihatin perkembangannya adalah virus ini sendiri juga evolve jadi dia itu mutasi terus jadi berapa cara buat mencegah juga susah satu-satunya negara yang berhasil bikin infection rate nol untuk sebentar itu adalah New Zealand tapi itu juga nggak tahan lama tiga minggu lagi, tiga minggu dia buka border sama Australia kena juga jadi dampaknya ada dua atau ada dampak sosial dan kedua adalah dampak ekonomi ya kalau kita ngomongin secara global, ekonomi global itu mengalami penyusutan yang drastis secara serentak di bulan Maret 2020. Dan ini adalah fokus kita malam ini kita mau ngeliatin pergerakan bulan Maret 2020 ini dampaknya apa dan kita mau membandingkan ini dengan global financial crisis yang terjadi pada tahun 2008, US and China's trade war yang terjadi 2018, bahkan kita, kalau kita balik sampai ke Asian financial crisis di tahun 98 kita akan lihat dampaknya itu rada aneh di sini. Oke, dari berapa segi, berapa sektor itu dampaknya itu campur aduk kalau mau dibilangin. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, ini ada chart. Ya, ini adalah relasi hubungan antara peningkatan kasus COVID dan global index. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ini yang di sebelah kiri itu adalah cumulative case. Kalau saya bisa annotate sebentar di sini, Uh, Oke, okay. jadi yang di sini ini adalah uh, data peningkatan kasus COVID secara global selama tahun 2020. Oke, okay. dan ini terakhir diupdate tanggal tanggal 3 berarti dua hari yang lalu. Kalau kita perlihatin pergerakannya Januari Februari ini lumayan relatif stabil. Tapi ini bukan berarti orang itu nggak terinfeksi. Ini karena ini Alat tesnya itu aja sendiri masih susah untuk didapatkan. Jadi, pas bulan Maret itu, negara-negara maju, ya, mungkin seperti Amerika, Eropa, Inggris, Jepang, China, mereka itu udah mulai melakukan uh, tes. Oke, okay? kalau kita lihatin Januari, Februari, infection ini, ini tuh hanya di China. Kalau kita liatin, ya, karena China yang pertama tahu, sebenarnya dimulainya itu bukan China, cuman asumsinya adalah penyebaran dari China sebenarnya virusnya itu berasal dari brazil, oke? Okay. Um, China itu cepet lockdownnya itu cepet, um, saya masih ingat banget waktu mereka itu mulai lockdown wuhan itu dikasih waktu 8 jam untuk keluar dari kota itu kalau nggak di lockdown dari kota itu sampai pandemi ini lewat atau sampai tidak ada kasus baru yang ada dan lockdown itu kurang lebih hampir hampir dua bulan kalau nggak salah, tapi bulan maret itu udah nyebar Udah, too late. Itu udah nyebar. Amerika udah nyebar, cuman ya namanya bule. Anak ya pada bandel, nggak uh, mau pakai masker, nggak mau ikutin peraturan, Segala macem, China cepet pencegahannya karena dia bisa shutdown, dia bisa lockdown. Satu kota nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Udah sampai sembuh, udah gitu aja. Um, tapi peningkatan angka ini uh, sebenarnya adalah dari distribusi test kit. Kalau misalnya kita nggak punya test kitnya, atau negara nggak mampu test kit, atau orang nggak mampu ngelakuin. Coronavirus test angka ini tidak naik, gitu. Jadi, kalau mau dibilangin, sebenarnya angka aslinya itu mungkin bisa tiga kali daripada angka yang kita ada sekarang. Oke, okay? dan growth, sorry, growth of infection atau rate of infectionnya itu mulai pelan, tapi tetap meningkat. Oke, okay? ini ada yang kita bilang wave satu, sebenarnya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin sama aja ini kayak chart dan ini udah mulai stabil juga. Kita sekarang berada di wave kedua. Entar lagi ini akan stabil tapi tetap masih naik. Kalau kita lihatin pergerakan indeks, ini ada P -E ratio dari global index. Kalau kita lihat ini ada UK, US, Germany dan Prancis pada tahun 2020 dibandingkan 2008, sebenarnya itu lebih bagus. Jadi kalau kita ngomongin stock market itu enggak separah jatuhnya waktu di tahun 2008 di sini. Oke. Okay? Uh, kalau kita lihatin di sini yang jatuhnya di Maret itu nggak nyampe, bener nggak nyampe. Ini bahkan itu adalah recovery waktu tahun 2012 2013. belas. Uh, jadi kita cuma sampai level situ aja dan ini market reaksinya cepat uh, hanya drop sekali habis itu bulan-bulan ke depannya udah udah mulai stabil, dia mulai menstabilkan diri. Oke. Okay? So, next slide. Oh, saya okay. hapus dulu Oke. Oke, ini ada global. Kalau misalnya ini kita lihatin di Amerika sama, pergerakannya itu sama. Kalau kita lihatin, oke, okay. um, tetap. Kartunya begini, sama tetap. Kalau kita lihatin sebenarnya kayak pergerakan market aja sih, makanya kita bisa prediksi. Kita sebagai analis, kita bisa prediksi kapan peaknya kapan mulai second wave of infection, dan itu kita targetnya adalah di bulan September. Bulan September benar, datang mulai meningkat lagi. Oke, okay. um, tapi kalau kita perhatikan pergerakan Amerika punya saham atau indeksnya di Amerika, ada Dow Jones Large Cap, Small Cap, Industrial, uh, Small Cap, sama Nasdaq Composite. Jadi kita ngomongin us dari Dow Jones Industrial Average sama Nasdaq 100. Drop-nya itu adalah actually di bulan Februari dan Maret yang seperti saya bilang pas waktu mulai market kena shock-nya itu. Tapi setelah shock-nya lewat, market itu sebenarnya mulai recover. Oke. Kenapa ini bisa drop secara drastis di situ kalau kita liatin? Ini ini ada alasannya. Dan itu alasannya adalah di employment numbers atau tingkat level pengangguran. Dan kalau kita lihat ini sebelah sebelah kiri itu adalah US initial jobless claim. Jadi orang yang, orang yang nggak punya kerjaan mereka pada bulan Maret atau Februari Maret itu mereka mulai ngambil bantuan sosial dari pemerintah kalau mereka nggak ada nggak ada pekerjaan. Jadi itu adalah sosial sistem sistemnya mereka. Kalau misalnya ke di Australia juga begitu. Kalau misalnya kita nggak ada kerjaan ya kita bilang sama pemerintah kita lagi nyari kerja. Mereka akan kasih uang tiap minggu. Jadi itu apa yang dilakukan itu adalah jobless claim di Amerika kalau kita lihatin itu ngepick sekali sekitar 7 juta dalam waktu satu um, bulan Oke okay? dan kalau kita lihatin sebelah kanan US non payroll drop sampai negatif perubahannya itu negatif hampir uh, 21 22 Jadi kalau kita lihatin itu itu seiring jadi orang tuh banyak kehilangan kerjaan Oke okay? ini perlu dan kalau misalnya kita lihatin di sebelah kanan dari bagian non payroll-nya kemudian um, saya bisa pakai spotlight. Oke, okay, kalau kita lihatin di sini, kalau ke kanan bulan berikutnya itu adalah bulan April dan bulan Mei itu sebenarnya meningkat. Jadi orang tuh mulai beradaptasi, mereka kehilangan kerjaan tapi mereka mendapatkan atau mencari kerjaan lain. Jadi kalau bisa kita lihatin hanya di bulan Februari dan Maret itu drop signifikan. Bulan Maret signifikan banget dropnya karena perusahaan-perusahaan mulai cut off. Uh, karena lockdown ini mulai di enforce uh, oleh pemerintah pemerintah di Amerika, uh, state banyak yang ditutup. Ya, okay. negara bagian banyak tutup. Seperti yang kita bahas waktu di webinar um, U.S. Election minggu lalu. Jadi kita bisa lihat datanya itu hanya sebulan. Kemudian bulan-bulan berikutnya udah perubahannya itu udah lebih positif, jadi ada, ada monthly edition of uh, employment. Memang cuma ini drastis banget, uh, negatif hampir 22%, jadi itu lumayan signifikan. Jadi kalau kita lihatin um, di sini adalah dalam persentase di bulan Maret itu hampir 15% yang nggak ada kerjaan. Yang kalau misalnya kita bandingkan sama tahun 2008, itu peningkatannya hanya sekitar 10%. Jadi kalau kita lihatin dari segi orang punya kerjaan apa enggak, orang enggak punya kerjaan double dari waktu global financial crisis di tahun 2008. Oke, waktu kalang kabut global financial crisis itu hanya mencapai 10% atau 11%. Kali ini dalam waktu satu bulan itu mencapai 15% perubahannya. Jadi signifikan banget. Nah, ini adalah unemployed ya on time or on temporarily temporary leave atau uh, sementara diberhentikan berhentikan sementara itu datanya di sini sama pretty much the same ini ada dua data yang kita lihat hanya ini termasuk data yang orang diberhentikan untuk sementara di PHK dirumahkan bukan di PHK ya oke okay. jadi kalau kita lihatin dari situ logikanya begini kalau misalnya kita nggak ada kerjaan Ya otomatis ekonomi juga pasti akan drop. Tapi dari segi apa dan sektor apa itu yang ngefek di sini? Kalau misalnya kita ngomongin sekarang, um, paling parah kalau mau diomongin adalah di sektor food and beverage atau makanan dan minuman. Kemudian travel jalan-jalan ya, uh, wisata tourism itu juga kena. Jadi kalau kita dalam industri perhotelan atau bisnis yang ada hubungannya dengan perhotelan atau resort atau penerbangan itu drastis banget dan shocknya itu lumayan parah. Tapi kalau kita perhatikan di sini US manufacturing numbers ada yang aneh aneh banget di sini. Kalau kita lihatin Empire State Manufacturing Survey itu di tahun 2008-2009 waktu global financial crisis itu memang turun negatifnya 40. Tapi recovery-nya itu enggak secepat ini. Kalau kita lihatin di sini, ini memang drop langsung negatif 80 karena itu di lockdown, di shutdown, semua bisnis itu stop sebentar mikir. Ini mau diapain? Jadi manufacturing itu on pause selama satu bulan, kemudian langsung loncat ke positif di bulan berikutnya. Jadi kalau kita lihatin pergerakannya ini di 2008 waktu global financial crisis itu adalah recovery yang lumayan slow sekitar satu setengah tahun, sedangkan di sini hanya drop satu bulan kemudian recovery-nya cepat. Balik juga dengan ISM. ISM ini kalau kita baca itu selalu di level 50. Kalau 50 berarti nggak ada perubahan, di atas 50 ada perkembangan dari segi manufacturing. Kalau di bawah 50 itu ada penyusutan. Kalau kita lihatin dari tahun 2008 sampai ke 2010 itu menyusut ya. Kalau kita ngomongin indeksnya itu sampai 3,5. Kali ini hanya turun sekitar uh, 4,3. Tapi sama seperti yang di data manufacturing di sini dalam satu bulan aja itu recover. Oh, naik. Oke. Okay. Jadi ini ada dua-dua hal yang uh, mungkin kalau kita lihatin dari segi ini adalah begini. Mungkin dari segi sektoral. Uh, paling penting adalah di manufacturing. Jadi kalau dari segi manufacturing waktu tahun 2008 itu terjadi banyak yang kita sebut sebagai manual labor atau yang menggunakan tenaga manusia itu diganti dengan automation atau dengan mesin atau dengan robot. Ya dan ini akan kita lihat waktu dulu. kita ngintip sedikit di sektor Jepang. Jadi kalau dari segi manufacturing itu sebenarnya tidak ada efek Biarpun kita di lockdown, biarpun kita di rumah, kita masih menggunakan mobil, kita masih belanja mobil, kita masih beli komputer, segala macam. Manufacturing itu masih berjalan, kita masih pakai kulkas, mesin cuci, AC, segala macam. Jadi itu semua tetap jalan, nggak ada perubahan yang signifikan, gitu aja. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi manufacturing, ada penurunan, tapi tidak terlalu signifikan, dan itu bahannya drop satu bulan, dua bulan, kemudian balik ke normal dengan cepat sekali, oke? Okay? <tuh> segi retail, adalah sesuatu yang kita mau fokusin juga, dan ini kalau kita lihatin retail sales di Amerika, bulan Februari dan Maret, dari Januari sampai Maret itu adalah negatif, tapi mendadak plus. Kenapa mendadak plus kalau kayak di sini? Kalau saya gambar aja. Jadi kalau saya bisa kotakin kali ya. Oops. Sorry, bentar. Oke. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada sesuatu yang aneh. Retail sales itu adalah data di mana konsumer itu beli. Jadi kalau misalnya shopping, termasuk makanan, termasuk di sini uh, pokoknya department store, supermarket, semuanya masuk. Uh, termasuk bensin karena ini bukan core retail sales. Jadi ada bensin, masih ada otomotif atau mobil, ya. Jadi kalau kita perhatiin di sini, itu dari bulan Januari, Februari, Maret, dia drop. Ya tiga bulan itu drop. Tapi pas waktu Uh, lockdown di announce itu mendadak naik dan naiknya ini adalah dari uh, groceries, atau dari supermarket atau di department store membeli membeli kebutuhan pokok. Ya, jadi mereka store uh, waktu itu kalau di negara barat sih kayak di Amerika sama di Australia sih ributnya mati tisu ya nggak tahu kenapa mereka memakan tisu kali ya. Um, tapi ini yang menyebabkan peningkatan di retail sales di bulan um, April, Mei, Juni kemudian diem lagi mulai pandemi mulai lagi, orang mulai stock up lagi, itu mulai naik. Dan kalau kita lihatin, non-store yang bukan department store itu juga patternnya sama. Kita melihat di sini drop. Oke, okay, tapi dropnya itu nggak signifikan kalau kita liatin tuh sebenarnya nggak signifikan dan kalau misalnya kita liatin trennya dibandingkan tahun 2008 memang ngedrop tapi tetap lebih tinggi kalau misalnya kita ambil 2008 ya retail sales ada di situ ya kan ini adalah excluding gasoline berarti ini core retail sales ya jadi kalau kita liatin dari segi itu ada yang sesuatu yang aneh um, kenapa ekonomi dibilang jelek kenapa bilang masuk resesi segala macam tapi kalau misalnya kita liatin gambarannya kenapa aneh orang nggak punya kerjaan tapi Orang bisa belanja segala macam. Ini ada belanja data yang sebenarnya rada skewed, karena ini adalah preparation atau persiapan untuk di lockdown. Jadi, itu yang menyebabkan adanya peningkatan di retail sales di Amerika. Oke, kalau misalnya kita ngomongin dari segi confidence, atau kepercayaan bisnis, atau consumer, kita kan consumer bisnis yang berarti menjalankan bisnis, ya ini adalah di UK atau Inggris dan kita bisa lihat di sini confidence business confidence itu drop. Uh, tapi kalau kita ngomongin kurang lebih adalah sama seperti di level tahun 2008. Hanya ada perbedaan sedikit di sini. Kalau kita lihat perhatiin patternnya, confidence-nya lebih rendah daripada tahun 2008. Jadi orang itu sebenarnya atau bisnis bisnis yang konsumer itu nggak percaya kalau misalnya COVID ini lewat cuma sebentar doang atau apa? Karena ada pertanyaan yang di otak mereka. Apakah ini sebagai pandemi ini akan menjadi endemik? Endemik itu kalau misalnya kita ngomongin virus flu, waktu pertama, pertama kali ke itu dibilang pandemi, kemudian endemik berarti itu nggak bisa pergi. Tiap tahun dia akan balik lagi, atau misalnya orang udah kena flu, bisa kena flu lagi, dan flu udah dianggap sebagai penyakit biasa, yang namanya juga batuk pilek ya, kalau misalnya di Indo. Jadi itu adalah concern mereka, kapan sih balik normal, apakah kita bisa balik ke normal atau seperti yang dulu, dan jawaban saya sekarang sebagai analis adalah tidak mungkin kita akan balik lagi ke ekonomi normal atau ke di mana saat kita sebelum kena COVID. Ya. Sejak COVID terjadi itu ada perubahan cara sistem orang bekerja, orang sekarang nggak begitu berkantor, kalau misalnya di luar ya, di Indonesia juga kantoran itu juga dibatasin. Kalau kita lihatin jadwal PSBB yang menurut saya rada aneh sih kalau misalnya di, di Indonesia itu PSBB menurut saya sih nggak ada gunanya aja. Um, pembatasan sosial per perlu, jadi itu akan pasti akan berlanjut, dan yang paling penting adalah masalah vaksin. Apakah ada vaksinnya atau enggak, atau ini adalah virus yang tidak ada vaksin seperti AIDS, oke. Okay? Kalau kita ngomongin AIDS, uh, udah dari tahun 80-an sampai sekarang juga nggak ada vaksinnya. Um, ada potensi juga seperti itu kalau corona bisa nggak um, ada vaksin. Oke? Okay? so kita mesti perhatikan itu baik-baik. Di sini kalau kita lihatin consumer confidence dan business confidence itu rada minim sebenarnya. Dan ini adalah di Inggris, uh, tapi saya cuma ngambil Inggris sebagai contoh. Sebenarnya ini satu dunia juga consumer confidence dan business uh, business confidence kurang lebih hampir sama catnya. Uh, masih belum ada confidence di market atau kepercayaan di publik kalau misalnya pandeminya akan berakhir uh, dalam waktu singkat. Oke, okay. uh, ini adalah UK Industrial Production kalau kita lihatin ini adalah case uh, global yang tadi kita lihatin dan kalau misalnya kita bandingkan di sini patternnya tetap sama di bulan Maret itu persis sama ya sama kayak bulan uh, sama kayak di Amerika industry production drop kemudian meningkat dengan cepat. Oke. Okay. Ini adalah Saudi Arabia Ex foreign exchange reserve. Kenapa saya bawa Saudi Arabia ke dalam sini? Karena Saudi Arabia adalah satu negara yang memiliki foreign reserve yang lumayan tinggi atau mereka memegang mata uang yang atau aset yang berada di luar negeri, bukan di Arabnya sendiri. Dan kalau kita lihatin uh, tahun 2008 ada sedikit penurunan tapi tahun Uh, kalau kita ngomongin sebenarnya sebut dari tahun 2015 itu udah mulai turun kalau kita lihatin asetnya segala macam. Tapi kalau tahun 2020 ini tetap masih point down. Jadi ini kalau misalnya kita lihatin sebenarnya kalau kita lihatin ke chart nih sebenarnya ke head and shoulder ya kita nunggu aja jebolnya di mana. sekitar uh, sekitar 400 US billion itu foreign reserve-nya. Jadi mereka mulai melepasin uh, aset mereka itu di Uh, luar negeri jadi foreign exchange reserve-nya itu dikurangin, karena mereka harus lebih fokus ke negara sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan di hampir semua negara. Mereka mengurangi aset mereka di luar negeri, um, memberi uh, tidak begitu memberikan pinjaman yang besar-besar ke luar negeri karena mereka mau uh, ngebantu negaranya sendiri. Dan ini apa yang terjadi? Oke, okay? kalau kita ngomongin China, China adalah yang pertama. Jadi, kalau kita ngomongin China itu, nggak salah kalau misalnya kita fokus ke cara mereka dan pattern ekonomi mereka itu bagaimana kalau misalnya kita lihat di China, consumer sentiment atau consumer confidence itu sebenarnya meningkat. Kalau kita lihatin tadi, dua tiga slide yang sebelumnya consumer confidence di UK itu ada di Inggris masih turun. Um, kalau Inggris kenapa saya ambil begini karena ini ada dampak dari COVID dan juga Brexit Oke, jadi sebenarnya dampaknya ada dua. Jadi confidence market itu kalau di, di Inggris itu nggak begitu bagus. Tapi kalau misalnya kita lihatin di China, yang udah pertama kali ngelewatin masa pandemi ini, memang drop, ya kalau kita lihatin aja di sini, ini kalau kita perhatiin, ini sebelum tahun 2020. Oke, jadi drop di sini sebagai consumer, consumer confidence-nya kenapa drop? Ini adalah gara-gara US-China trade war ini drop di sini adalah gara-gara Donald Trump. Oke, okay? ini adalah gara-gara COVID. Jadi kalau kita lihatin sebenarnya impact-nya itu nggak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihatin juga retail sales-nya ini drop-nya itu sebelum tahun 2020. Ini adalah di US China Trade War dan ini bukan COVID. Kalau COVID kita lihatin itu sebenarnya justru meningkat waktu COVID berjalan. Jadi aneh kalau misalnya kita lihatin pattern-nya itu rada unik kalau China. Dan kedua yang mau kita perhatikan adalah industrial production balik lagi manufacturing uh, sama patternnya nya uh, kita ngelihat slight drop tapi nggak terlalu parah nggak sampai negatif 10% dan itu kalau misalnya kita bandingin ini waktu tahun 2012 2013 itu adalah masalah um, manufacturing juga di China karena slowdown uh, signifikan itu yang orang bilang um, hard landing atau soft landing buat China itu dampak dari 2008 2009 lebih parah daripada kita lihat garis kuning ya. Lebih parah daripada Covid. Jadi industri production industry, manufacturing itu tidak terlalu impactnya terlalu gede. hanya satu yang kita mau fokusin dan ini akan kita fokusin kita ada forecast-nya untuk GDP. Kita bisa lihat di sini drop-nya tetap sama kemudian recovery-nya tetap cepat. Jadi kalau kita lihatin di sini, sebenarnya ekonomi itu not doing that bad. Mereka itu nggak parah-parah banget kalau kita ada ngomongin dari segi ekonomi. Memang dari segi unemployment itu banyak banget, itu tinggi banget. Karena kalau mau kita bilang itu sebenarnya sektoral. Kalau kita lihatin angka orang yang dipercat itu semuanya kebanyakan kerja di tourism industry, penerbangan, perhotelan, makanan, segala macam pabrik yang stop manufacturing untuk sementara. Itulah yang kena dampaknya. Tapi, saya mau ingatkan di sini, nanti saya ada forecast-nya. Itu uh, yang survei yang kita mau perhatikan di sini adalah recovery tidak akan secepat ini, karena kita ada fundamental delay, uh, efek dari fundamental delay itu yang apa yang kita lihat. Kalau misalnya dari segi berita atau dari segi ekonomi, itu selalu ada delay sekitar tiga bulan, paling cepat sampai enam bulan. Um, Dampaknya itu ke ekonomi adalah ke GDP atau uh, Gross Domestic Product. oke? Okay. Itu termasuk ekspor-import segala macam, dan retail sales, dan juga manufacturing data. Oke, okay. Kalau kita lihatin Eropa, consumer confidence, industrial confidence, services confidence semua drop, kemudian recover cepat. Jadi kalau misalnya kita lihatin, kecuali consumer confidence ini patternnya masih sama kayak UK, Uh, itu masih menunjuk ke bawah dan potensialnya nggak akan slow bulan Maret karena bulan Maret itu lumayan shock. Jadi itu ada sesuatu yang shock the market dan market itu nggak siap, ya negara itu nggak siap semuanya. Tapi sekarang semuanya udah mulai siap, semuanya udah mulai adaptasi, semuanya udah mulai adjust ke new normal hampir dua tahun ya. Jadi orang itu udah mulai pelan-pelan itu mulai punya kepercayaan kalau misalnya mereka udah ngerti sekarang new normalnya itu bagaimana dan cara menanggulanginya itu gimana, cara menghindari virus itu gimana. Kecuali Amerika, Amerika kayaknya nggak dapat note-nya karena infection rate-nya itu nggak uh, masuk akal sehari bisa 100.000 ribu orang. Oke, okay. presidennya kena by the way. Oke, okay. kalau bisa kita liatin Maldives tourism receipts um, di tahun 2008. <tuh> itu udah drop dan market itu sebenarnya nggak pernah recover. Kalau kita ngomongin Maldives, ini Maldives adalah suatu ekonomi yang tergantung banget sama tourism Kalau kita ngomongin Maldives itu adalah ngebayangin orang honeymoon habis kawin ya, habis merit langsung honeymoon dulu. Oke. Okay. Dan kalau kita liatin dari chartnya ini sebenarnya itu nggak pernah recover dan kalau misalnya kita liatin sebenarnya nggak ada hubungannya sama COVID dari tahun 2015 juga udah turun dan sekarang jujur ya Not much of a change. Uh, jadi, memang kita udah ngeliatin tren yang udah mulai turun, orang udah nggak begitu ke Maldives, Jadi, tourism itu sebenarnya tourism industry overall, memang sudah mulai menurun dari awal hampir 10 tahun ya. Kalau kita ngomongin, oke okay. Jepang, Jepang ini rada unik. Kalau kita ngeliatin di sini, sebelah kiri itu ada retail sales number, ada industrial production, dan juga core machinery orders. Kalau core machinery orders itu adalah pesanan mesin. Industri production itu adalah pabrik yang berjalan, retail sales itu adalah department store, F&B atau supermarket tadi sudah saya bilang. Kalau kita perhatiin ya semuanya itu retail sales itu pada waktu mulai pandemi drop, kemudian maretnya itu, aprilnya itu datanya mulai naik ya kan. Kalau Jepang justru terbalik. Ini saya nggak tahu kenapa data begini mereka mulai stocking waktu bulan Februari atau Januari, kemudian bulan Maret mereka lebih tahu lebih cepat uh, mereka governmentnya mulai lockdown lebih cepat. Jadi tapi retail salesnya uh, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi manufacturing atau dari industrial Jepang udah nggak usah diomongin lagi. Kebanyakan udah otomatis itu manual labornya sedikit kalau di Jepang. Jadi orang Jepang itu kebanyakan kerjanya itu bukan manual labor. Kalau misalnya manual labor itu dikasih ke um, tenaga kerja dari luar negeri, ya. Uh, unemployment rate di Jepang itu relatif rendah. Uh, dan kalau misalnya kita lihatin tahun 2020 dibandingkan sama tahun 2008, tahun 2008 itu masih lebih tinggi dari segi unemployment rate. Oke, okay? Kita lihatin di sini sekitar tiga setengah persen, ini aja baru nyampe tiga persen. Jadi kalau mau bilangin orang Jepang itu nggak begitu kehilangan pekerjaan sebenarnya. Oke? Okay? Right. Kalau kita ngomongin impact-nya ini ke market, apa yang didapat di sini adalah begini, COVID nggak ada impactnya ke trading, oke okay? nggak ada impactnya ke investasi. Kalau kita ngomongin pasar Indonesia IHSG itu tetapnya normal di 5000 ribu, nggak kemana-mana, nggak bergerak, tapi juga nggak naik drastis atau turun drastis. Amerika malah naik, ya, Eropa naik, Inggris naik, Jepang main stabil. Dan kalau kita ngeliatin sebagai contoh dolar yen, berarti kita mau lihat dong kekuatan dolar itu bagaimana segala macam. Dolar nggak bergerak kalau misalnya kita ngomongin dari tahun 2015 sampai tahun 2020 lumayan flat aja kalau misalnya kita bentukin aja ini bisa jadi triangle, ya kan? Jadi penguatan dolar itu ada recovery setelah global financial crisis and that's it. Oke, okay? apakah ini akan menguat lagi? Ini adalah tergantung presiden baru. Uh, saya nggak tahu ini berita yang udah keluar apa belum, presidennya siapa, plannya itu mereka bagaimana tapi kalau saya mau saya omongin sebenarnya COVID-19 atau Corona itu impactnya ke market itu minim banget kita sebagai trader justru malah enjoy volatility-nya um, yang saya perhatikan adalah begini di stock market atau di equity market itu marketnya stuck stagnan makanya banyak banget di tahun 2020 orang berpindah dari saham itu ke forex atau futures atau ke indeks karena itu lebih bergerak nggak ngefek sama sekali beneran beneran kayak nggak ada gitu uh, tahun 2008 global financial crisis itu impactnya dampaknya itu lebih parah daripada sekarang uh, karena itu adalah masalah ekonomi kalau ini adalah masalah kesehatan masalah healthcare dan ekonomi yang ini sekarang adalah kalau mau dibilang itu hanya sementara dan itu kalau kita ngomongin kalangan trader atau kalangan investor um, mereka itu memang mau dibilangin udah middle class ke atas. Jadi impactnya ke mereka itu nggak banyak dan kalau kita lihatin marketnya itu juga nggak bergerak banyak. Hanya satu yang harus kita perhatikan adalah dari segi safe haven. Kenapa saya ngambil dolar yen dan di samping ada gold? Jangan kita jangan lihatin bitcoinnya, kita mau fokus ke goldnya by the way. yen dan gold adalah safe haven. Assets, oke, okay? dan itu akan kita bahas secara terpisah. Minggu depan kita akan bahas yen, dan minggu, minggu berikutnya kita akan bahas gold, um, atau mungkin saya akan gabungkan itu berdua ke dalam satu webinar. Saya nggak tahu, uh, cuma saya mau fokusin itu di webinar berikutnya. Tapi untuk sementara, kita liatin dulu pergerakannya. Kalau misalnya kita liatin di sebelah kanan, gold itu yang warna gold, garisnya gue jangan liat yang liatin warna biru. Ya, kita kalau ngeliatin itu sebenarnya. Kita mengalami kenaikan di gold, jadi orang itu mulai beralih ke gold, dan gold itu, kalau kita perhatikan harganya, itu naik secara drastis, drastis banget, gold itu drastis naiknya, dan itu ada alasan yang baik, jadi kalau misalnya satu ekonomi bangkrut, mereka memegang sesuatu yang kita bilang sebagai precious metal, which is gold, jadi kalau misalnya dunia kiamat yang seperti saya bilang minggu lalu. Uh, gold masih ada harga, itu adalah safe haven. Jadi, kalau misalnya perang atau apa, seperti kayak pandemi begini, government atau pemerintahan bisa hancur, tapi kalau misalnya kita pegang gold daripada pegang duit, ya tetap nilainya itu akan lebih tinggi di masa-masa seperti begini. Oke, okay? oke, okay. jadi itu yang saya mau bahas, jadi impact market dan terutama currency market itu non-existent. Kalau misalnya kalian nganggap ada impact-nya ke financial market, sebenarnya corona itu impact-nya ke financial market belum ada sekarang. Tapi kedepannya pasti ada. Hanya kita nggak tahu dalam bentuk apa dan kapasitas apa dan se-volatile apa itu yang masih kita fokusin karena masih banyak orang yang lebih fokus kayak contohnya kayak sekarang ini orang udah lupa sama covid karena fokusnya sekarang lagi election di Amerika ya. Jadi minggu ini election di in Amerika itu mesti menjadi fokus cara penanganan Amerika menjadi fokus um, research untuk um, vaksin itu lagi berjalan. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, saya lebih condong lebih ke healthcare dan lebih ke pharmaceutical karena mereka yang akan kedepannya menghasilkan uang dari penyakit ini, jadi saya nggak tahu ini penyakit sengaja apa nggak ada yang bilang sengaja, ada yang bilang nggak ya. Jadi itu banyak lah kita ngomongin. Tapi kalau kita ngomongin dari segi uh, kematian, angka kematian itu udah gede banget satu dunia itu lo. kalau mau dibilangin dah kita udah World War III ya, ini udah jauh ngelewatin World War II. Oke, okay. jobless claim uh, memang unemployment rate itu tinggi, tapi kalau kita perhatikan orang udah mulai adjust, banyak beberapa kerjaan yang udah berubah cara pola bekerja orang itu udah berubah. Jadi ada change di lifestyle kita, kita lebih sering di rumah, internet menjadi penting banget, gadget itu menjadi sesuatu dari bagian kehidupan kita yang tadinya sebelumnya mungkin kita nggak begitu peduli. Ya mungkin kita masih suka ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, makan makan di luar. Uh, no, it doesn't work that way anymore. Kita lebih banyak, uh, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak gojek nge-grab makanan ya ngantar barang segala macam juga kita udah nggak pergi sendiri nggak shopping sendiri jadi kalau kita lihatin online online sales itu meningkat tapi retail sales turun jadi bukan orang nggak belanja tapi orang hanya pola pemikirannya dan patternnya itu mulai berubah jadi orang daripada belanja langsung ke retail ke toko-toko mereka belanja online dan itu memiliki dataset data yang berbeda jadi retail sales nggak termasuk online sales Oke, okay? Um, economic indicator yang paling keimpact adalah di production, manufacturing dan retail sales numbers. Dua-dua uh, angka ini akan memberati perkembangan GDP atau domestic uh, gross domestic product. Dan kalau kita ngomongin GDP, GDP adalah sesuatu untuk mengukur nilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi growth rate suatu negara itu diukur pakai GDP, apakah negara mengalami resesi apa enggak, itu dihitung dari perkembangan atau penyusutan GDP. Jadi itu adalah fokus. Kita bukan ngomongin inflation, kita ngomongin GDP, uh, itu adalah uh, dua hal yang berbeda. Oke, okay. inflation lain cerita lagi. Tapi untuk sementara kalau kita perhatiin dari tahun 2008 sampai sekarang, Uh, interest rate atau suku bunga juga udah relatif rendah, dan tidak begitu ada perubahan banyak dari segi monetary policy. Um, lebih dari cara penanganan tiap negara, ya, bantuan sosialnya bagaimana, dan dalam bentuk apa yang dilakukan dan penanganan COVID-nya itu sendiri. Oke, okay? jadi kalau kita ngomongin economic landscape-nya, itu udah berubah gara-gara COVID. Cara bisnis beroperasi, uh, cara kita menghadapi ini, ini atau menghadapi kehidupan itu udah berbeda. Jadi kalau kita ngomongin um, kayak tadi Japanese retail sales yang drop itu kalau kita lihatin sekarang itu adalah fundamental delayed effects, oke? Okay? Dan itu juga kalau kita lihatin tadi saya udah bilang uh, Japan itu industrial productionnya dan commissioning order itu naik lebih cepat karena it's due to automation. Jadi udah tidak menggunakan manual labor. Drop in retail sales kalau kita perhatikan di Jepang kenapa drop? Um, itu sebenarnya dari segi wisata, dari segi turisme. karena Jepang itu bagian-bagian seperti Sapporo, Hokkaido, bahkan Tokyo dan Osaka juga sebenarnya relay sama turis dari luar dari China untuk membeli barang di negara mereka. Jadi retail salesnya drop juga itu karena orang nggak bisa jalan-jalan lagi belanja-belanja ya -belanja. orang Indonesia juga sering Jepang, cuman itu udah drop angkanya, orang Korea drop, China drop. Uh, jadi otomatis retail salesnya itu drop. Uh, Jepang sekarang lagi mengembangkan uh, local tourism. Jadi mereka mau orang lokal itu yang jalan-jalan. Uh, itu sebenarnya tiap negara mengembangkan itu. Contohnya kayak sekarang uh, um, government itu, kalau kalian baca berita yang terakhir Garuda mau digabungin sama Borobudur, ya buat meningkatkan wisata lokal. Orang lokal, wisatanya lokal aja, ya jangan keluar-keluar negeri. Dalam negeri aja. Oke, okay. right. Oke, okay, ini ke depannya um, kita akan ngomongin hampir basically kita yang apa yang kita basisnya adalah G20 atau uh, 20 ekonomi terbesar di um, dunia. Uh, kalau kita ngomongin uh, major currency seperti Kanada, Euros, Euro, Europe, Eurozone, uh, Japan, United Kingdom, United States kalian bisa lihat tim pattern di sini sebenarnya sama. Oke, okay? hanya peningkatan uh, drop di bulan kuartal kedua itu yang uh, membedakan. UK, Europe, dan Jepang itu enggak terlalu drastis, oke? Okay? Amerika dan Kanada, North America, infection rate mereka lebih tinggi, mereka jadi lebih drastis di GDP forecast-nya atau GDP change-nya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah mengalami peningkatan kuartal ketiga, penurunan di kuartal keempat, berarti akhir tahun akan um, turun. Kemudian, nah di sini yang mulai um, kita mesti perhatiin baik-baik forecastnya sekarang untuk semua negara adalah untuk tahun 2021 itu tidak ada perkembangan, hanya ada penyusutan yang atau dalam level yang stagnan. Jadi mungkin ekonomi negara itu nggak akan berkembang di tahun 2021. Jadi banyak yang nganggap oh ya ini cepat lewat. Nggak, COVID itu nggak cepat lewat dan dari segi analis dan saya sebagai realis saya akan ngomongin langsung, biarpun vaksin ada, nggak semua orang bisa bisa terima tuh vaksin. Oke, kalau vaksinnya nggak disebarin secara rata itu juga nggak ada guna dan itu dengan konteks kalau ada vaksin. Kalau nggak ada vaksin ya udah. Statusnya begini kayak seperti sekarang uh, tidak akan ada perkembangan ekonomi uh, mungkin penyusutan tapi juga nggak drastis. Jadi kalau mau dibilangin lumayan lumayan netral. BRICS uh, itu adalah Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa itu kebanyakan uh, lebih ke raw material dan manufacturing. Uh, Patternnya juga sama. Antisipasinya adalah drop di kuartal pertama 2021. Berarti bulan Maret 2021 kita udah ngeliat dari Januari ke Maret mulai drop, kemudian stagnan atau terus berturun, tetapi nggak sampai negatif growth. Oke, okay? nggak sampai kayak bulan Maret, nggak sampai kayak tahun 2020 gitu aja. Kalau tahun 2020 itu semua hampir semua negara negatif growth. Kalau bisa kita liatin dropnya di sini, oke. Okay. Ini ada negatif growth. Ini ada negatif growth. Oke, okay. kita ngalamin. Kita antisipasinya adalah mendekati zero growth zero atau hampir lima persen. Kalau misalnya di Indonesia itu antisipasinya sekitar lima persen. no changes. Oke, okay. sebelah kiri adalah ASEAN. Oke, okay. kalau kita perhatikan, Indonesia um, adalah satu ekonomi yang dampak ekonominya nggak terlalu parah waktu terjadi pandemi, oke? Okay. Thailand itu kena kena hajar paling parah karena mereka turism ya lebih banyak di turism, Malaysia dan Singapura lumayan signifikan parahnya karena terutama Singapura. Kalau Singapura itu negara kecil, manufacturing nggak ada, semua barang musim import, otomatis GDP-nya akan drop mereka sebagai pemerintah juga nggak dapat duit karena turisme nggak ada orang nggak ke Singapura nggak jalan-jalan nggak belanja nggak, nggak shopping segala macam jadi kalau mau dibilangin dalam konteks Singapura sama Jepang tuh hampir sama kalau Malaysia dropnya lumayan signifikan karena handlingnya juga nggak jelas di sana Thailand juga dropnya signifikan karena dari segi turisme kalau Filipina itu penyebarannya uh, lebih terkontrol ya kalau Indonesia itu bukannya saya mau ngomongin atau mau mengkritik government, tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia, satu populasi kita banyak banget, ada sesuatu yang nggak masuk ke akal bagi saya, ya, itu adalah COVID infection rate-nya itu kecil banget. apakah kita punya imunisasi yang lebih ini? Kalau menurut saya bukan, itu adalah dari test kit kit availability apa ada test kitnya untuk dites jadi kalau misalnya orang nggak ngetes ya otomatis datanya nggak ini kalau misalnya orang mati tapi nggak dites ya orang dibilang nggak kena bukan mati gara-gara covid jadi kalau misalnya saya ngomongin angka secara global kalau misalnya kita liatin sebenarnya mungkin lebih tinggi tiga kali daripada angka yang di kita lihat tiap hari di tv ya kalau kalian perhatikan di sini, yang baik-baik uh, di Indonesia itu paling stabil. Dan itu adalah expectation growth yang uh, Indonesia dan Filipina, yang growthnya itu di-expect masih berada di atas 5% di tahun 2021. Yang lain itu semuanya bergerak di bawah 5%. Uh, mungkin Malaysia bisa recover, mungkin enggak. Tapi yang jelas Singapura, oke, okay, dan Thailand itu recovery-nya berat. Karena uh, mereka itu rely dari segi turisme. Jadi kita mesti lihatin dari sektor apa aja yang ada impact-nya. Oke. Okay? Japan. Kalau kita lihat di sebelah sini ini Asia Major. Kalau kita lihatin Jepang lumayan flat. Jadi tadi saya bilang Jepang itu sebenarnya nggak terlalu di, ke, ke impact ya. Mereka um, salah satu alasannya adalah mereka sendiri culture-nya atau uh, standar sosialnya mereka ya itu lebih tinggi daripada negara-negara dan mereka uh, lumayan sopan kalau ketemu orang mereka nunduk ya kan bukan salaman jadi penyebarannya udah terkonten dan waktu dari dari waktu saya di Jepang itu kalau misalnya orang batuk pilek mereka otomatis pakai masker sendiri mereka jadi uh, pengertian sama orang lain jadi dari segi itu sebenarnya penyebaran Jepang itu lumayan terkontrol uh, nggak begitu masalah dan bagi orang Jepang itu nggak uh, enggak begitu efek makanya kita lihatin dari data employment-nya itu data pekerjaannya itu lumayan stabil. Jadi tidak begitu ada perubahan, oke. Okay? China meningkat. Kalau kita lihatin GDP-nya itu sendiri actually meningkat selama tahun 2020. Karena China yang pertama um, kena China itu kalau kita ngomongin dalam konteks itu negara komunis jadi pemerintah bilang a ah, ya udah a ah, semuanya ke lock ya udah orang nggak bisa ngapa-ngapain tapi dengan cara itu dia yang paling cepat untuk recover dari segi ekonomi karena dia cepat identify isunya cepat di lockdown tidak sampai tersebar bahkan sekarang mereka mulai pesta-pesta kayak virus itu kayak nggak udah nggak ada di China dan kita lihat dari segi retail sales, segi tourism, dari segala macam itu, GDP-nya itu meningkat. Mereka justru ekspor barang keluar, um, ekspor barang ke medical kit, ya, test kit itu. Kemarin, made in China, nggak uh, usah ngomong jauh-jauh vaksin yang kita lagi tes di Indonesia aja, buatan China kok. Jadi nanti kalau ada produksi juga produksinya antara um, China dan Indonesia itu, kalau sukses, ya kan? Tapi kita nggak bisa tahu pada saat ini, tapi kalau kita lihat secara grafiknya. Cina adalah satu-satunya ekonomi yang mengalami peningkatan drastis di tahun 2020. Yang lain pada mulai kalang kabut, dia sendiri yang naik. Tetapi forecastnya adalah di tahun 2021 tetap akan turun. Jadi ini yang kita ngomongin sebagai delayed impact atau delayed effect dari fundamental yang udah lewat. Apa yang terjadi di tahun 2020 nggak akan terasa sampai tahun 2021. Jadi ini adalah antisipasi kita tidak ada penurunan di perkembangan Ah, ekonomi. Jadi kalau misalnya tahun 2021, nanti kalian baca, oh, ekonomi tidak berkembang, Indonesia masuk resesi, segala macam. Nggak uh, usah takut, ingat aja, saya udah ngomongin dari tahun 2020 sebelum 2021 masuk, oke? Okay? Jadi ini adalah efek dari apa yang terjadi sekarang. Jadi kita nggak bisa ngomongin kalau misalnya COVID itu nggak ada impact-nya, impact-nya ada, hanya kita nggak tahu impact-nya itu seberapa besar dan apakah market akan bisa recover berapa persen kalau kita ngomongin best, best case scenario adalah recovery market 90% balik ke normalnya dulu. Tapi kalau menurut saya mungkin sekitar 75-80% kapasitas saja dari segi ekonominya. Jadi ini yang kita faktoring ke dalam di forecast ini ke 2021. Kenapa ekonomis melakukan forecast ini? Karena mereka memotong recovery normal. Itu market itu nggak ekonomi dan kehidupan itu nggak mungkin balik ke normal sebelum pandemi sampai ini menjadi endemik dan ada obat buat ini atau mutasi virusnya itu bisa diamanin nggak terlalu bahaya. Kalau orang kena COVID dampaknya itu bukan short term bukan kayak flu. Kalau kita flu ya udah tidur aja ya tiga empat hari juga sembuh gitu. Kalau COVID itu sembuh pun barangnya masalahnya adalah dia men-trigger immune system problem lainnya di badan kita. Jadi kalau misalnya kita punya diabetes, ya makin parah. Kalau jantungan, ya jadi makin parah. Dan kalau kita pun sehat, dampaknya ke paru-paru, kalau misalnya kita kena case yang parah, itu lumayan parah, dan itu adalah long term. Itu bukan sesuatu yang short term. Jadi kita nggak bisa ngomongin dari segi um, ini kayak flu. Nggak, ini beda banget. Dan dampaknya kita nggak masih belum tahu ke segi faktor ekonomi itu seberapa gede karena kita baru mengalami wave kedua wave kedua belum selesai kita lagi di ambang-ambang meningkatnya wave kedua dari sini apakah akan ada pemotongan kerjaan pekerjaan lagi atau ada penutupan bisnis lagi segala macam cuman logikanya begini aja kalau misalnya sekarang restoran yang buka di mall dan orang nggak ke mall karena kalau misalnya kalau kalian di Indonesia kalian ke mall sekarang kalau di saya nggak tahu kalau daerah lain cuma kalau di Jakarta Jakarta, Jabodetabek, kalau misalnya saya perhatiin, itu ke mall sepi banget. ya. Jadi biaya sewa juga tetap berjalan, pendapatan mereka berkurang, apakah bisa, bisa bertahan, kalau bisa tutup ya otomatis orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi ini yang harus difaktorin dampaknya itu bukan sekarang, tapi adalah di tahun 2021. Oke. Okay? So, um, sekilas itu aja dari saya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tolong bisa ketik di chat aja, atau ada question bisa ditulis aja questionnya. Oke. Okay. Um, saya nggak tahu apa kelihatan sekarang kalau saya lagi share Euroma Pound di sini ya. Kita kalau perhatiin ini adalah tahun 2016, 2017, 2018, 2020, oke? Okay? Dua-duanya itu bergerak di sini, dan kalau misalnya kita lihatin ini hanya balik ke level 2017. Kalau saya zoom out, oke? Okay? Ini itu sebenarnya baliknya ke tahun 2000, oke? Okay? Kalau misalnya kita lihatin penguatan, uh, pelemahan dolar itu, sebenarnya tetap udah berjalan. Jadi kalau misalnya kita lihatin Euro USD, sorry penguatan dolar itu udah berjalan dari sejak tahun 2008 recovery-nya itu uh, itu udah mulai jalan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sebenarnya itu nggak ada impact yang lumayan signifikan dari segi financial market dan ini udah kita bisa lihatin di sini. Kalau trennya itu memang udah downtrend untuk euro sama pound, jadi nggak ada nggak ada perubahan sama sekali. Jadi impactnya itu nggak nggak ada kalau mau saya bilangin ya. Kalau kita zoom in ke 2020. Oke. Okay. Ini ada pergerakan di tahun 2020 hanya ada satu doang di sini yaitu adalah di bulan Maret. Oke, okay, di sini. US melemah. Sorry, US menguat kemudian balik melemah. Ini euro yang naik. Oke, okay, Euro-GBP. Oke, okay, Euro-GBP itu menguat sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong Euro-USD, Euro, Euro GBP-USD itu sebenarnya menguat, USD itu mengalami pelemahan, dan kalau misalnya kita ngomongin, baliknya ke level mana? Baliknya ke level pre-pandemic sekarang. Jadi kalau mau dibilangnya ada dampaknya, yes, ada shock sebentar di market, tapi kita sebagai trader, um, kita bukan ngeliatin sesuatu yang berbulan-bulan ber, atau bertahun-tahun ya kan kita ngeliatin pergerakan per hari atau dalam satu minggu dan itu kalau misalnya kita liatin dalam pergerakan satu hari satu minggu itu otomatis kita bisa take advantage di sini kita bisa anggap ini hanya sebagai retracement segala macam. dan kalau misalnya saya ganti contoh saya buang poundnya dulu sebentar oke okay, dan kita prediksikan gitu misalnya kita pakai fib segala macam ini kita bisa ngambil dari sini ke sini dan kita bisa lihat ini sampai mana levelnya oke okay. dan kalian bisa lihat itu sekitar 161,8 atau itu adalah target fib jadi sebenarnya tuh nggak ada efek dari pergerakan drop ini kita bisa ngelihatnya recovery-nya itu sampai mana dan ini udah mulai sampai sini apa yang terjadi sekarang ini adalah flag, ah, sorry, bullish flag lagi. Jadi kalau misalnya kita gambarin trendline segala macam, oke, okay. trendline, yep, oke, okay. kita bisa lihat di sini dan di sini, oke. Okay kita berada dalam flag jadi kita bisa lagi nunggu breakout aja di sini kalau misalnya harga bisa breakout di sini ya udah ini akan lanjut lagi kita udah mulai cycle baru lagi dalam market atau Vip-nya itu sendiri kita udah berubah cyclenya kalau kita hitungin sebenarnya satu dua tiga itu udah selesai kita sebenarnya lagi dalam fase 4, mungkin mau kelima sekarang oke okay? right uh, any questions guys kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini atau dampaknya ke market atau masih ada yang kurang kurang ngerti, tolong di chat aja. Jadi saya bisa jawab di sini kalau ada pertanyaan. Oke. Okay. Baru way sorry ya dari saatnya uh, rada telat. Um, Mungkin ada miscommunication juga, jadi saatnya rada telat tadi uh, dari tim teknisnya sendiri. No, oke okay, no question. Oke, okay. kalau begitu kita akhiri sesi malam ini. Thank you banget sudah datang. Uh, semoga ini memberikan penjelasan yang lebih jelas dampaknya itu COVID itu bagaimana. Signifikan apa tidak ke market, dan jawabannya adalah dampaknya itu minim, tidak begitu signifikan. Jadi, tidak perlu khawatir kalau dari segi trading, cuman kita harus khawatir dari segi kesehatan. Kita jaga jarak, ya tetap sehat kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Oke, okay, guys, stay safe, dan see you next week.